tidak ada yang bisa membuka hati kecuali Allah. Hati hamba itu ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Itu kalimat Nabi SAW. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Hari ini masih nakal, besok dia berubah soleh, bisa. Gak perlu menunggu lama, enggak. Besok pagi dia jadi soleh, bisa. Karena Allah bisa hadirkan peristiwa yang membuat dia sadar seketika, bisa, bisa. Serahkan pada Allah. Miliki ruang-ruang pribadi untuk dialog dengan Allah. Tidak mungkin dengan kekuatan kita bisa mengubah orang. Makanya para ulama sudah membahas hidayah itu kan ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad itu hidayah juga, tapi sifatnya hanya menyampaikan nasihat. Tapi apakah anak itu akan berubah, itu bukan wilayah kita. Itu hidayatul taufiq, dan itu Allah SWT. Tugas saya membimbing, menasihati. Setelah itu hasilnya kayak apa? Tidak tahu. Nitip ya Allah, nitip anak.